Baik, selamat pagi. Untuk materi Islamic, kita akan lanjutkan dari bab 5, yaitu bicara tentang ukuran dispersi data. Yang sebelumnya kita fokus di ukuran pemusatan data dan ukuran penempatan data. Nah, kali ini kita akan masuk ke namanya ukuran dari dispersi data. Nah, untuk pengukuran dispersi ini itu adalah penyajian data baik baik berupa penyelidikan, riset maupun dari teknologi selalu membutuhkan informasi yang lebih banyak lagi. Jadi, semakin sesuatu itu diteliti, diselidiki, ditelaah secara ilmiah maupun perkembangan dari teknologi itu, kita membutuhkan informasi yang cukup banyak. Agar informasi menjadi lebih khusus atau khas, maka kita akan menambahkan dengan perhitungan dari simpangan baku dan variasi. Karena dengan kesimpulan rata-rata yang sama, namun bisa saja mempunyai simpangan baku atau variation yang berbeda. Ya. Jadi bukan berarti rata-rata itu sama, bukan berarti komposisinya itu sama. Bisa saja mempunyai rata-rata yang sama, namun ketika kita memperbandingkan simpangan baku dan variation datanya itu memiliki komposisi yang berbeda. Ya. Pengukuran dispersi adalah suatu ukurannya menunjukkan bagaimana tinggi rendahnya dari perbedaan data yang diperoleh dari rata-ratanya. Ya. Nah, kita akan masuk secara perlahan untuk mengetahui apa saja sih yang menjadi unsur-unsur yang di dalam pengukuran dispersi ini. Nah, untuk jenis ukuran variance dan dispersi ini ada banyak hal yang akan dibahas di sini, ya. Kan banyak hal. Yang itu ada kita bicara tentang rentangan atau range. Kemudian ada rentangan antar kuartil atau yang biasa disebut dengan RAK. Kemudian ada rentangan semi antar kuartil atau yang biasa disebut dengan simpangan kuartil. Kemudian ada simpangan rata-rata. Kemudian ada simpangan baku atau yang biasa familiar disebut dengan standar deviasi atau deviation standard. Kemudian ada variasi atau yang biasa disebut dengan variance. Kemudian ada koefisien variance atau KV, ya. Kemudian ada angka baku atau standard score, ya. Kemudian ada ukuran dari kemiringan kurva atau skewness, dan ada ukuran dari keruncingan kurva atau kurtosis. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 bagian jenis ukuran variance dan dispersi yang dibahas di dalam modul ini. Ya. Ada 10 bagian. Nanti kita akan menelaahnya secara satu persatu untuk kita pelajari lebih detail. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, yang berikutnya yang pertama itu adalah rentangan atau range. Sebenarnya rentangan atau range ini sudah kamu pelajari awal-awal di namanya distribusi frekuensi di bab 2, ya. Jadi ini hanya mengulang kembali atau menerangkan secara lebih detail apa sih yang telah kamu hitung di distribusi frekuensi itu. Ini salah satunya range atau rentangan. Nah, rentangan merupakan selisih antara data tertinggi yang dikurangi dengan data terendah. Rumusnya adalah R sama dengan data tertinggi dikurangi dengan data terendah. Contoh, ada kelas P dan kelas Q. Komposisi nilainya adalah sebagai berikut. Untuk kelas P ada 50, 70, 70, 70, 75, 80, 80, 90, 90, dan 100. Untuk kelas Q, ya, ada 60, 60, 70, 75, 75, 80, 80, 85, 95, dan 95. Ya. Jadi
Ketika kita mencoba menghitung rentangan kelas P dan kelas Q, rentangan kelas P sama dengan data tertinggi dikurangi dengan data rendah. Untuk kelas P, data tertinggi jatuh di angka nilai 100, sedangkan data terendah jatuh di angka 50. Maka rentangan kelas P sama dengan 100 dikurangi dengan 50, hasilnya adalah rentangan kelas P adalah 50. Kemudian untuk kelas rentangan kelas Q, data tertingginya itu jatuh di angka 95, ya, data terendahnya jatuh di angka 60. Maka rentangan kelas Q sama dengan 95 dikurangi dengan 60, hasilnya adalah rentang kelas Q adalah 35. Ini untuk perhitungan dari rentangan atau range. Ya, rentangan atau range. Berikutnya. Nah, berikutnya adalah rentangan dari antar kuartil atau yang biasa disebut dengan RAK. Nah, rentangan antar kuartil itu adalah selisih antara perhitungan dari kuartil ketiga yang diselisihkan dengan kuartil pertama. Ya, jadi rumus RAK sama dengan K3 dikurangi dengan K1. Contoh, ada data distribusi frekuensi di samping, ya, saya akan bacain. Ada data distribusi frekuensi dengan interval 60 sampai dengan 64 frekuensinya 2, interval 65 sampai 69 frekuensinya 6, interval 70 sampai dengan 74 frekuensinya 15, interval 75 sampai dengan 79 frekuensi 20, interval 80 sampai dengan 84 frekuensinya 16, interval 85 sampai 89 frekuensinya 7, interval 90 ke 94 frekuensinya 4. Jumlahnya adalah 70. Diketahui data ini serta dihitung hasil kuartil diperoleh K1 itu adalah 72,67, K2 ada 77,5, dan K3 itu ada 82,47. Maka rumus RAK adalah K3 dikurangi K1. RAK sama dengan 82,47 dikurangi 72,67, hasilnya adalah 9,8. Jadi 50% nilai tersebut paling rendah adalah 72,67 dan paling tinggi adalah 82,47 dengan perbedaan paling tinggi sebesar 9,8. Ini kesimpulan untuk menjawab dari soal ini tentang rentangan antar kuartil. Ya, jadi ini adalah rentangan antar kuartil atau yang biasa disebut dengan RAK. Nah, yang berikutnya itu adalah simpangan kuartil atau yang biasa disebut dengan rentangan semi antar kuartil, yang populer biasa disebut adalah simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil merupakan adalah setengah dari RAK, ya. Jadi rumusnya adalah SK sama dengan setengah RAK. Mengambil contoh slide sebelumnya, diketahui K1 adalah 72,67, K3 adalah 82,47. Maka RAK sama dengan 82,47 dikurangi 72,67 adalah 9,8. Nah, simpangan kuartil sama dengan setengah dari RAK. Simpangan kuartil sama dengan setengah kali dari 9,8 sama dengan simpangan kuartil adalah 4,9. Artinya 50% dari nilai statistika memperolehnya terletak di dalam interval antara 72,67 sampai dengan 82,47 atau 77,57 kurang lebih 4,9 yang digambarkan di dalam kurva sebagai berikut. Ini kurvanya di mana K1-nya adalah 72,67, K3-nya adalah 82,47.
3,47, di mana rentangan antar kuartilnya adalah nilainya 9,8, ya, di mana simpangan kuartilnya 4,9 sebelah kiri dan simpangan kuartilnya 4,9 sebelah kanan, di mana di tengahnya adalah nilai median ada 77,57. Ini adalah gambar kurva dari simpangan kuartil. Ya, silakan dipahami terlebih dahulu. Kita lanjut. Nah, yang berikutnya adalah simpangan rata-rata, ya. Berikutnya adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah nilai yang rata-ratanya dari nilai mutlak semua simpangan terhadap min dari kelompoknya. Maksud dari nilai mutlak di sini adalah nilai simpangan negatif yang dianggap positif, ya. Maka nilai simpangan diberi simbol x dalam kurung, sedangkan nilai mutlak itu bersimbol x, ya, kurungnya beda, sehingga ditulislah demikian, di mana x kecil sama dengan x besar dikurangi dengan x bar. Diketahui x kecil itu adalah simpangan data dari rata-rata, x besar itu adalah data diketahui, dan x bar adalah min dari kelompok data, ya. Jadi simpangan rata-rata ini tujuannya adalah menilai dari nilai rata-rata dari nilai mutlaknya semua simpangan terhadap min dari kelompoknya. Nah, nilai mutlak itu disebutkan bahwa nilai simpangan yang mempunyai nilai negatif akan kita positifkan. Ya. Kita lanjut. Nah, rumus simpangan rata-rata data tunggal adalah SR sama dengan sigma dari X besar dikurangi dengan X bar dibagi dengan N, atau simpangan rata-rata sama dengan sigma dari X dibagi dengan N, ya. Kemudian tuh rumus simpangan rata-rata data kelompok itu adalah simpangan rata-rata sama dengan sigma dari F dikali dengan X besar dibagi dengan sigma F. Ini adalah rumus dari simpangan rata-rata untuk data tunggal dan data kelompok. Baik. Kita lanjut, ya, ke contoh soal dari simpangan rata-rata data tunggal, ya. Diketahui nilai ujian statistik yang dijadikan sampel sebanyak 7 mahasiswa. Berapakah simpangan rata-rata nilai statistik tersebut? Nilai yang diketahui adalah 60, 65, 70, 75, 80, 85 dan 90. Nah, untuk nilai tersebut kita masukkan semua 60 secara berurutan, 60, 65, 70, 75, 80, 85 dan 90. Nilai diberi kode X besar. Ya, diberi kode X besar. Ada nilai 60, 65, 70, 75, 80, 85 dan 90. Penjumlahan dari nilai X besar adalah 525. Ya. Mungkin untuk kita mengetahui nilai rata-ratanya itu kita akan menghitung, ya, kita akan menghitung dengan cara seperti ini. Dengan cara seperti ini. X bar sama dengan sigma dari X besar dibagi dengan N. Nah, sigma dari X besar adalah 525 dibagi dengan N adalah 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama dengan soal 7. 525 dibagi 7, X bar adalah 75. Jadi rata-rata sebesar 75. Nah, kemudian nilai X besar dikurangi dengan X bar, ya, dikurangi dengan X bar. 60 dikurang 75 yaitu ada 15, harusnya minus 15, tapi ingat maksud dari nilai mutlak di sini adalah nilai simpangan negatif kita buat jadi positif, ya, ingat kembali. Jadi kita hilangkan positifnya. Jadi 60 kurangi 75 adalah 15. 65 kurangi 75 adalah 10. 70 kurang 75 5. 75 kurang 5 75 itu 0. 80 kurang 75 itu 5. 85 kurang 75 itu 10. 50 kurang 75 itu 15. Maka kita akan jumlahkan 15, 10, 5. 5, 10, 15. Hasilnya adalah sigma dari X bar adalah 60, ya. Maka kita akan hitung simpangan rata-rata data tunggal sama dengan sigma dari X bar, ya, dari X ini dibagi N, ya, N. 60 dibagi dengan 7 atau 7N. 60 ini 60 dibagi 7, maka simpangan rata-ratanya adalah 8,57. Maka jawabannya adalah, jadi untuk rata-rata ujian akhir, ya, ujian akhir, ujian statistika 7 mahasiswa sebesar dengan 75 dengan simpangan rata-rata yaitu adalah 8,57. Jadi rata-rata ujian statistiknya untuk 7 mahasiswa tersebut adalah sebesar 75 dengan simpangan rata-rata yaitu adalah 8,57. Inilah simpangan rata-rata data tunggal. Kita lanjut. Nah, berikutnya adalah contoh soal dari simpangan rata-rata data kelompok, ya. Diketahui nilai ujian statistik Universitas Widyatama Pontianak tahun 2020 yang diikuti oleh 70 mahasiswa, berapakah simpangan rata-rata nilai statistik tersebut? Diketahui ada nilai interval 60 sampai 64 frekuensinya 2, interval 65 sampai 69 frekuensinya 6, interval 70 sampai dengan 74 frekuensinya 15, interval 75 sampai 79 frekuensi 20, interval 80 sampai 84 itu 16, interval 85 sampai 89 itu 7, interval 90 sampai 94 itu 4. Maka totalnya adalah 70. Baik, sudah diketahui interval dan frekuensi, kita akan mencari yang namanya titik tengah. Nah, titik tengah semua sudah paham lah, ya, jadi saya tidak jelasin lagi lah, ya, karena itu mengulang lagi yang di bab sebelumnya, jadi tidak perlu saya jelasin lagi lah, ya, cara untuk mendapatkan nilai tengah juga sudah tahu, tinggal buka di mode bab 2 ataupun pasti sudah ingat. Jadi saya langsung saja, titik tengah itu ada 62 dan 67, ada 72, ada 77, ada 82, ada 87 dan 92. Kemudian ini merupakan perhitungan F dikali X, maka 2 dikali 62 124, 6 kali 67 402, 15 kali 72 1080, 20 kali 77 1540, 16 kali 82 itu 1312, 7 kali 87 itu 609, 4 kali 92 itu ada 368, totalnya adalah 5435. Ya. Kemudian nilai x dikurangi dengan x bar. Nah, ya, x dikurangi dengan x bar. Maka x dikurangi dengan x bar. Nah, kita kan belum menemukan x bar-nya berapa. Kalau kita ingin menemukan x bar itu adalah hasil penjumlahan dari fx ini dibagi dengan penjumlahan F. Jadi kalau 5435 dibagi dengan 70, hasilnya adalah 77,64, ya. Jadi X ini dikurangi dengan X bar, berarti nilai tengah dikurangi dengan 77,64.
62 dikurangi dengan 77,64 haruskan negatif. Tapi ingat, balik lagi ke poin sini, nilai mutlak, jadi nilai simpangan negatif itu kita anggap positif, jadi tidak ada mengakui negatif ya. Jadi 62 dikurangi dengan 77,64 dan 15,64, 67 dikurangi dengan 77,64 dan 10,64, 72 dikurangi dengan 77,64 itu 5,64, 77 dikurangi dengan 77,64 itu 0,64, 82 dikurangi dengan 77,64 itu adalah 4,36, 87 dikurangi dengan 77,64 itu 9,36, 92 dikurangi dengan 77,64 itu ada 14,36 ya. Dapatlah seperti ini. Kemudian frekuensi dikalikan dengan hasil perhitungan ini, 2 dikalikan 15,64 dapat 31,28, 6 dikali 10,64 yaitu 63,84, 15 kali 5,64 sama dengan 84,60, 20 dikali 0,64 yaitu 12,8, 16 dikali 4,36 yaitu 69,76, 7 dikali dengan 9,36 yaitu 65,52, 4 dikalikan 14,36 yaitu 57,44, hasilnya adalah 385,24 ya. Maka ini untuk perhitungan X barnya ya, ini untuk perhitungan X barnya yang tadi dapat dari mana 77,64 ini untuk mendapatkan selisih dari nilai yang di sini ya. Ini kemudian kita akan masuk SR sama dengan jumlah dari sigma F X ya, kemudian dibagi dengan sigma F. Kita ambil dari angka ini 385,24 bagi 70, 3,85 kali 0,24 dibagi dengan 70, maka simpangan rata-ratanya adalah 5,5. Jadi rata-rata nilai statistik untuk 70 mahasiswa tersebut ada sebesar 77,64 dengan simpangan rata-rata itu sebesar 5,5 ya. Jadi beginilah untuk jawaban dari simpangan rata-rata data kelompok. Oke. Untuk pembahasan kita akhiri dulu sampai di sini, sampai di simpangan rata-rata data kelompok. Jikalau ada yang kurang jelas, nanti seperti biasa nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, saya akhiri dulu pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Selamat pagi.